Mungkin pagi kayak gini, biasanya kalau datang dari arah Cawang menuju Kuningan atau Semanggi lewat Jalan Pancoran, macet banget. Tapi tanggal 15 Januari ini nih, tepatnya tadi 6.15 pagi waktu Indonesia Barat, flyover Pancoran sudah resmi dibuka, boleh dilalui. Makanya sekarang saya mau nyoba ini. Kira-kira nih kalau naik mobil lewat flyover Pancoran hanya membutuhkan waktu berapa menit ya? Yuk ikut saya. Sekarang saya udah dalam mobil, waktu menunjukkan pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Biasa jam segini macet, tapi kalau naik flyover Pancoran, berapa lama ya? Yuk, ayo Pak jalan! Nah, untuk sementara waktu dari dua jalur hanya dapat digunakan satu jalur aja. Karena masih ada pengerjaan, misalkan ada pengerjaan di bagian pagarnya, masih ada pengecatan, lalu masih ada dibetulin juga. Jadi untuk sementara waktu hanya satu jalur. Dan kita lihat nih kira-kira di ujung flyover Pancoran ini ada kemacetan yang signifikan atau enggak. Karena dari arah sebelah kiri di bawah nanti akan ada kendaraan yang belok ke kanan nih. Jadi kan ada sedikit bertemu di situ. Jadi kita lihat nih apakah nanti macet apa enggak. Nah itu masih menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Cepat banget nih, dengan kecepatan sekitar 50 km per jam barusan saya naik mobil nih, hanya membutuhkan waktu kira-kira 4 menit saja melalui flyover Pancoran. Dan tadi juga ternyata nggak terlalu macet ya di ujung jalan flyover ini. Dan flyover Pancoran dengan panjang 840 meter dengan lebar 90 meter ini sebenarnya dibuat dari awal tahun 2017 dan seharusnya bisa diresmikan 31 Desember 2017 lalu loh. Namun ada molor 2 minggu karena akibat dari cuaca di Indonesia, khususnya di Jakarta ini yang ekstrim sehingga membuat pengerjaannya cukup sempat terhenti juga. Lalu juga ada kerusakan di bagian infrastrukturnya sehingga harus ada perbaikan lagi. Tapi nggak apa-apa sih molor 2 minggu, yang penting kan safety first, bener nggak? Nah tadi itu untuk sementara waktu ini semoga saja lajur tadi yang dua lajur itu bisa dibuka ya dua-duanya segera mungkin agar mobil-mobil juga bisa atau kendaraan lainnya bisa segera lewat. Tapi nggak semua kendaraan loh karena flyover Pancoran tidak dapat dilalui oleh bis Transjakarta. Nah gimana, mau nyobain nggak bagi Anda nih yang datang dari arah Cawang menuju ke Semanggi atau Kuningan lewat flyover Pancoran ya? Dan flyover ini bukan salah satunya proyek dari Pemprov DKI Jakarta karena masih ada dua proyek flyover lagi, yaitu flyover di Bintaro dan flyover di Cipinang Lontar yang akan selesai kira-kira 2 hingga 3 bulan ke depan lah ya, semoga segera selesai. Dea Gita, Andrea Saputra melaporkan untuk Net. Yes!